Kulanuwun sedulur. Selamat datang di Yogi Pareto Channel, channel yang mengkaji budaya di kemasannya untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Cintai budaya sendiri yo. Oh iya, untuk sedulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini lebih berkembang lagi untuk kemajuan budaya Nusantara Indonesia. Kula nuwun sedulur semuanya, para pandemen dan pelestari seni budaya Nusantara Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan segar bugar ya. Dalam video edisi kali ini, Yogi Pareto Channel ingin berbagi cerita sedikit tentang apa itu dalang ebek atau penimbul. Dalam rombongan ebek, selain penari ebek, parongan dan pendul yang memakai topeng, ada pula penabuh kamelan dan penimbul ebek. Penimbul ebek adalah sepawang yang bertugas memanggil dan memulangkan arwah dan bertanggung jawab pertunjukan ebek. Penimbul ebek menggunakan sajen atau sesaji sebagai sarana atau media untuk memanggil roh para leluhur. Sesajen biasanya berupa bunga, kemenyan, kelapa muda, dan lain sebagainya. Penimbul ebek juga harus mampu dalam mengendalikan dan mengembalikan kesadaran para pemain yang kerasuk. Semakin banyak penari yang kerasukan atau mendem, suasana akan menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Terkadang juga banyak penonton yang ikut mendem. Pada saat inilah tugas penimbul ebek akan menjadi semakin berat. Namun justru inilah yang menjadi puncak kemeriahan pertunjukan ebek. Kekuatan mistis memang menjadi daya tarik kesenian ebek ini. Meski demikian, hal seperti inilah yang dirasa sebagian penonton menjadi seni ebek unik dan berbeda dengan seni pertunjukan yang lainnya. Yogi Pareto Channel, Ora Member. Penimbul ebek atau dukun ebek atau dalang ebek juga harus pandai mengendalikan para pemain yang sudah kerasukan hebat. Selain itu, dia juga harus bisa melindungi seluruh anggota tim dan penonton. Bila ada seseorang yang jahil sengaja mengacaukan pertunjukan ebek atau sekedar menjajal ilmunya, bila terjadi, biasanya sang penari tidak mampu bergerak. Oleh karena itu, penimbul atau dukun ebek atau dalang ebek ini benar-benar harus orang yang memiliki ilmu yang mumpuni untuk memanggil arwah. Yogi Pareto Channel, Ora Member. Dulur, sedikit tentang kisah atau cerita penimbul atau dukun atau dalang ebek yang perannya tidak sepele ya dalam suatu pertunjukan jaran kempang atau ebek Banyuwangi ini.
Yogi Pareto Channel. Ora mempar. Jaga, cintai, dan lestarikan terus seni epek kuda kepang Banyumasan ini sebagai salah satu warisan kekayaan budaya Nusantara Indonesia. Salam lestari, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkat tentunya. Fokus berpikir bijak, ucapan dan perilaku kita akan benar. Yogi Pareto Channel. Ora member. Yogi Pareto Channel. Ora member. Ora member. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ajak lale-lale. Ora member. Ora member. Ora member.